Pemirsa, diduga karena tidak terima diputus sang pacar dan ditinggal menikah, seorang pria warga Bantul nekat mencuri motor milik suami mantan pacarnya. Akibat kejadian ini, kini sang pria harus berurusan dengan polisi serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Merasa sakit hati ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya, seorang pria warga Bambang Limpuro, Bantul, nekat menggasak sepeda motor milik suami mantan kekasihnya. Pelaku cemburu karena melihat mantan kekasihnya berduaan dengan seorang pria dan ternyata sudah menikah. Kejadian berawal ketika pelaku menjalin hubungan dengan seorang wanita warga desa Banjarejo. Namun tiba-tiba, mantan pacar pelaku memutus hubungan keduanya. Tak terima akan hal tersebut, pelaku lantas mendatangi sang mantan pacar di rumahnya yang ternyata sudah menikah dengan pria lain. Karena merasa sakit hati, pelaku lantas mengambil sepeda motor korban. Sepeda motor korban pun telah diamankan sebagai barang bukti. Pertama itu, mantan pacarnya itu kok umbah-umbah dengan laki-laki. Kemudian tetap ditunggu sampai malam, diinjen lagi, kok nggak pulang-pulang. Kok malah tidur serumah. Tidur serumah, sekamar, kemudian diinjen. Dia emosi, dia ambil sepeda motornya dengan cara merusak jendela. Dia ambil kunci yang ada di dalam, dirangkai karena dekat dengan jendela, kemudian motor suami mantannya itu diambil. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.